Siaran langsung dan link live streaming Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Vietnam dalam matchday kedua babak penyisihan grup di Piala Asia 2023. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam jadwal Piala Asia 2023 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 19 Januari 2024, mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Adapun informasi mengenai siaran langsung dan link live streaming Timnas Indonesia versus Vietnam akan tersemat di akhir artikel ini. Bagi Timnas Indonesia, duel kontra Vietnam sangat penting. Sebab, skuad Garuda membutuhkan kemenangan demi menjaga asa melaju ke 16 besar Piala Asia 2023, terlebih lagi, Timnas Indonesia mesti menerima kenyataan tumbang dari Irak dengan skor 1-3 dalam laga perdana fase grup D Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, pun menyadari betapa krusialnya pertandingan menghadapi Vietnam. Laga melawan Vietnam besok menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia, kata Jordi Amat, dikutip dari laman resmi PSSI. Kami semua menyadari itu, betapa pentingnya ini untuk negara, supporter, pemain, ofisial dan semuanya, imbuh dia, menurut Jordi Amat. Para pemain Timnas Indonesia sudah siap tempur melawan Vietnam demi meraup 3 poin perdana di Piala Asia 2023. Kedua tim, Indonesia dan Vietnam, menginginkan kemenangan, ungkap pemain milik Johor Darul Ta'zim itu. Jadi, kami akan berusaha dan bekerja keras serta ingin menampilkan performa terbaik untuk laga besok, katanya. Di samping itu, Jordi Amat menjelaskan, skuad Timnas Indonesia sudah melakukan evaluasi menyeluruh seusai tumbang dari Irak. Bek berusia 31 tahun itu mengungkapkan, Timnas Indonesia pun telah mengalami banyak kemajuan menjelang kontra Vietnam. Kendati demikian, Jordi Amat menegaskan, Timnas Indonesia masih memasang alarm waspada melawan Vietnam. Pasalnya, menurut Jordi Amat, Vietnam telah memperlihatkan permainan apik ketika tumbang 2-4 dari Jepang di laga perdana fase grup di Piala Asia 2023.